Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik, sehat selalu, lancar rezeki gitu ya. Teman-teman, saya habis mancing seharian nih, mulai pagi sampai hitam semua. Enggak dapat ikan sama sekali. Sekarang 1 Juli sesuai dengan janji saya mau nge-share harga-harga indibis. Jadi indibis itu start kalau pasang baru itu mulai 50 mega, teman-teman. Jadi yang 20 mega, 30 mega enggak ada, startnya 50 mega. Dan selisih harganya pasti teman-teman seneng karena enggak mahal. Dengan benefit yang segitu oke-nya, FUP-nya enggak ada, kemudian 1 banding 1 hanya nambah sekitar 39.000. Contoh ya, yang 50 mega itu kalau paket IndiHome kan 350.000. IndiBis cuma 389.000. Belum pajak 11%. Jadi dengan nambah sedikit tapi teman-teman sudah dapat IndiBis yang istimewa, begitu kan. Lanjut untuk variannya ada yang 50 mega, ada yang 75 mega. 75 mega itu 479.000. Kemudian yang 100 mega 589.000. Yang 150 mega juga ada, itu 799.000. Kemudian yang 200 mega 1.029.000. Dan terakhir yang 300 mega 1.499.000. Jadi sangat terjangkau sekali. Monggo untuk teman-teman yang berminat silahkan nanti bisa komen lah di kolom komentar, nanti saya bantu sampai terpasang. Kemudian kalau butuh yang bundling dengan telepon juga bisa bundling dengan TV juga bisa. Jadi masih bisa kita berikan gitu ya, internet TV, internet phone. Jadi itu update-nya teman-teman, saya yakin teman-teman semuanya menunggu. Kalau sudah dapat infonya, nggak ada salahnya dong ngasih like, share, dan subscribe, silahkan. Nanti kita update lagi, kita berikan lagi info-info yang bermanfaat lainnya. Tentunya yang ada kaitannya dengan Telkom. Itu ya. Terima kasih. Capek saya hilang. Saya sudah nge-share sesuatu ke teman-teman, jadi ada power lagi untuk berkegiatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Dadah, sampai ketemu di konten selanjutnya.